bisa terjadi karena dalam tubuh kita itu mengalami sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu apa sih kak? Aku masih belajar deh. Nah, sistem ekskresi itu yaitu pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, salah satunya itu terjadi pada ginjal kita. Nah, itu yang bisa menyebabkan pipis atau kalau dari bahasa ilmiah itu bisa disebut dengan urin. Tapi aku masih belum paham nih kak. Jadi deh, biar kalau bisa lebih paham, nanti kamu ikut akan sama teman-teman kakak melakukan proyek tentang sistem ekskresi. Nah, itu nanti akan menjelaskan bagaimana ginjal bisa bekerja, ya? Oke kak, nanti kakak ajak aku ya, biar aku bisa lebih paham lagi. A few moments later. Waalaikumsalam. Halo guys, sudah datang. Yuk masuk yuk. Deh, ayo sini kalau aku datang. Ini teman-teman, kali ini tuh ada aku tuh mau ikut buat bikin project. Soalnya dia tadi nanya, kenapa kita bisa pipis? Makanya deh aku ajak buat ikut bikin project kita kali ini. Iya. Tiga berwarna lagi dan 13 kelompok dan juga 20 kelompok. Terus yang Pak, yang kita perlu atek Pak, bulking yang pisau. Terus dia ada Pak, kita harus hati-hati dalam penggunaan benda tajam. Jadi dengerin ya penjelasan kakak. Kakak dapat penjelasan ini dari guru kakak di sekolah. Baik kakak. Jadi ekskresi merupakan proses pengeluaran bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh atau sisa-sisa metabolisme yang berlebih. Nah, organ-organ ekskresi itu terdiri dari kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Pada kesempatan kali ini, ibu akan mengajari teman-teman semua mengenai organ ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama yang mengeluarkan sisa metabolisme yaitu berupa urin. Jadi ginjal ini tuh terdapat korteks yaitu kulit ginjal yang di dalamnya terdapat sebanyak 1 juta nefron itu sebagai alat penyaring utama. Nah di nefron ini tuh terdapat bagian-bagian. Yang pertama itu ada badan mayat gigi. Nah di dalam badan mayat gigi ini ada glomerulus dan kapsula bomen. Nah setelah badan mayat gigi ada saluran nefron yaitu yang terdapat di dalam dalamnya tubulus-tubulus. Seperti tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus lumpuh yang lain, tubulus kolektivus. Jadi ada tiga tahapan yang nantinya akan melakukan operasi sudar. Yang pertama itu tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini terjadi di badan maltigi, yaitu di glomerulus dan kapsula bomen. Nah, hasil dari ini itu entah disebut sebagai urin primer. Yang kedua itu ada tahapan absorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Ini itu terjadi di tubulus contortus proximal. Lalu masuklah pada tahapan terakhir yaitu fase augmentasi atau penambahan kembali zat-zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Dan ini terjadi di tubulus contortus distal. Setelah tahapan ini selesai, masuklah urin yang sesungguhnya ini ke tubulus kolektivus yaitu tubulus pengumpul yang nantinya akan dikeluarkan melalui uretra. Wah, masya Allah ya kan ternyata Allah menyatakan ginjal ini biar manusia bisa sehat. Jadi manusia yang kelebihan cairan juga bisa keluarin kotoran-kotoran.
kita harus menjaga kesehatan ginjal kita. Cara apa ya buat menjaga ginjal kita biar tetap sehat? Sudah mengonsumsi air yang cukup. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kamu juga tidak boleh merokok dan jangan mengkonsumsi alkohol. Oh, seperti itu ya. Baik deh, aku harus menjaga kesehatan ginjal aku supaya aku bisa sehat terus. Oke, sekarang kita jawab dulu pertanyaannya. Sedangkan sekarang aku sudah paham mengenai bagaimana bisa terjadinya proses ekskresi yang masukkan ini dan juga bagaimana cara menjaganya biar kita bakal tetap sehat terus. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mau mengajarkan aku mengenai sistem ekskresi ginjal. Coba sekali lagi dong. Lihat nih gimana hasilnya. Mari kita coba, kita amati ya. Ini namanya lambung khusus.